untuk melakukan sebuah tindakan yang memang kita rasa itu sebuah tindakan ujaran kebencian, juga memprovokasi bangsa Indonesia untuk melakukan people power, di mana people power itu juga tidak didukung oleh sepenuhnya oleh rakyat Indonesia, karena pendukung-pendukung Jokowi dan kaum nasionalis juga menentang hal ini, apalagi berusaha untuk memakzulkan jalan ceritanya dari mana dan bagaimana, sampai akhirnya Rocky Gerung sendiri menyatakan pernyataan yang memang sudah menghina seorang simbol dari negara, yaitu Presiden Jokowi. Garis besarnya, tuntutannya hari ini apa, Pak? Tuntutannya kita mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menangkap Rocky Gerung karena telah melakukan ujaran kebencian dan dia sudah membuat kegaduhan. Dan yang pasti kita meminta untuk Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menangkap Rocky Gerung agar tidak lagi ada Rocky-Rocky Gerung yang lain. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.